Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu lagi aplikasi cryptocurrency ya, dan aplikasi ini baru saja rilis dan dia di sini bisa menawarkan kita ada berbagai mesin penambang ya. Di sini kalian bisa lihat kita bisa mendapatkan TRX maupun di sini kita juga bisa staking USDT maupun ETH, SHIBA dan TRX juga. Oke, nama platformnya adalah YiBaoPay. Nah, di sini kalian bisa melakukan mining atau staking di dalam website ini. Oke, buat kalian yang penasaran dan ingin mencoba platform ini, kalian bisa klik saja link yang ada di deskripsi, nanti kalian akan diarahkan ke sini. Oke kawan-kawan, ini adalah halaman pendaftarannya. Di sini kalian bisa mendaftar pertama-tama menggunakan akun email kalian ya. Kalian masukkan email aktif kalian di sini. Setelah itu kalian ketikkan kode verifikasi ini di siang ini di sini, dan kalian klik verifikasi email, maka nanti akan dikirimkan kode verifikasi ke email ini dan kalian ketikkan di sini. Dan ini adalah kode undangan saya. Terima kasih sekali kalau kalian pakai. Setelah itu kalian klik saja daftar sekarang. Nah, oke, di sini admin sudah daftar ya. Jadi saya tinggal login saja. Oke. Nah, setelah kalian login, ini adalah halaman awalnya ya. Dan di sini kalian bisa berkesempatan mendapatkan ini mesin level 1 ini ya, harganya 00 TRX. Dan di sini kita bisa lihat untuk mesin level 2 itu harganya 100 TRX, mesin level 3 yaitu 500 TRX, level 4 1000, level 5 itu harganya 5000, level 6 10000, dan yang paling tinggi di sini adalah level 9 yaitu 500.000 TRX. Dan di sini kalian setiap lihat juga setiap mesin itu memiliki kecepatan yang berbeda-beda ya. Seperti di sini level 1 ini memiliki kecepatan 1 GHz dan level 2 yaitu 2 GHz ya. Ini adalah kecepatan miningnya. Nah guys, terus di sini semakin besar level yang kalian beli, maka semakin cepat juga kalian mendapatkan TRX di website ini. Dan di sini kalian lihat juga bagian bawah sini, ini merupakan platform yang sudah bekerja sama dengan mereka ya. Jadi di sini mereka sudah bekerja sama dengan Binance, DeFi, Hobi, Hobi Echoken, Coinbase dan CoinGecko. Nah, terus di bagian sini kita bisa lihat juga ada bagian hadiah gratis ya. Jadi di sini nanti kalian juga bisa mendapatkan hadiah gratis. Kalian tinggal klik saja. Terus di sini nanti kalian tinggal gosok saja seperti ini dan kalian bisa mendapatkan hadiah gratis. Nah, di sini saya sudah mendapatkan 0,05 TRX ya, lumayan sekali. Jadi sehari kalian bisa mendapatkan 9 hadiah gratis. Oke, nah ini kalian bisa lihat di sini kuantitas saya sudah ada 0,2 TRX. Oke, kita close lagi yang ini, kita close dulu. Terus di sini juga nanti ada tombol pengumuman, kalian bisa baca juga. Nanti di sini ada pemberitahuan tentang mereka ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri juga. Nah, di sini ini adalah mesin level 1. Anggota baru bisa mendapatkannya secara gratis, waktunya 48 jam dan di sini penghasilan per jamnya adalah 0,8 TRX. Total pendapatan yaitu 3,8 TRX ya. Dan untuk mesin 2 kalian bisa mendapatkan 124 TRX. Jadi di sini labanya nanti adalah 24 TRX dan seterusnya, nanti bisa kalian baca di sini. Oke, kita kembali lagi. Terus buat kalian nanti yang mengalami masalah, kalian bisa hubungi customer service-nya di sini dan ini untuk mendownload aplikasinya. Terus di bagian sini juga ada menu invest. Kalian lihat ini ya, menu invest ini mirip-mirip seperti staking ya. Jadi di sini ada yang dari 30 hari, ada yang 10 hari, 15 hari, dan di sini untuk SHIBA itu adalah 30 hari. Nah, seandainya kalian pilih yang USDT ini, kita klik rincian. Oke, di sini kalian bisa lihat ya. Di sini dia mulai dari 10 USDT. Nanti kalian masukkan di sini 10 USDT minimal. Terus di sini perkiraan pendapatan kalau 10 USDT kalian akan mendapatkan yaitu 0,13 USDT dan ini adalah tanggal waktunya. Kalau kalian sudah, kalian tinggal klik saja di sini setoran pasti. Nanti kalian akan diarah umpamanya di sini ya, kita masukkan 10. Oke, seperti ini. Terus kita klik setoran pasti. Nah, di sini saldo saya belum cukup ya karena kita belum melakukan deposit. Oke, kita kembali lagi. Terus kita scroll lagi ke bawah. Di sini kalian bisa lihat ada menu mesin ya. Coba kita klik di menu mesin. Nah, oke, ini adalah mesin yang kalian beli ya. Saat ini saya sudah membeli mesin level 2 dan sedang beroperasi. Di sini kalian bisa lihat statusnya beroperasi dan ini adalah kecepatannya. Nanti kalau di sini sudah ada TRX, kalian tinggal klik saja di sini dapatkan TRX. Terus di sini ada menu pasar, coba kita buka.
Nah, menurut pasar ini adalah harga market crypto pada saat ini ya. Kalian bisa lihat di sini ada USDT, ETH, BTC, BCH, TRX dan sebagainya. Terus di sini kalian juga bisa mengundang teman. Nah, di sini kalian saat mengundang teman kalian akan mendapatkan komisi ya. Di sini kalian kita bisa lihat caranya cukup mudah. Kalian copy saja link yang ini. Setelah itu kalian bagikan ke media sosial kalian seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram dan sebagainya. Ketika ada orang bergabung menggunakan link kalian ini, maka kalian akan mendapatkan komisi yang nanti bisa kalian withdraw ke dompet kalian. Terus di sini ada menu dompet, coba kita klik. Oke, menu dompet ini adalah profil kalian ya. Di sini dicatat dari email, ID kalian, terus aset kalian juga akan dicatat di sini. Oke, di sini kalian bisa lihat ini ada satu set bekerja mining saya dan ini adalah yang kadaluarsa ketika masa sewa mining kita sudah berhasil. Terus di sini total GHz saya saat ini adalah 2 GHz dan ini adalah orang yang saya undang saat ini masih 0 ya. Nah, di sini ada detail aset, coba kita klik. Detail aset ini adalah jenis mesin yang saat ini sedang kita sewa atau kita gunakan. Dan di sini kalian bisa lihat saya mendapatkan sudah 2 kali ya dari kartu gosok yang tadi sudah totalnya adalah 0,7 TRX. Oke, kita akan coba klaim dulu mesin gratisnya. Nah, ini coba kita klik di sini. Setelah itu kita klik membeli. Oke, pembelian sukses ya. Nah, di sini kita lihat lagi di mesin. Nah, kalian lihat mesin level 1 saya ini saat ini sedang beroperasi ya. Dan di sini kecepatan saya sudah bertambah menjadi 3 GHz. Nah, oke guys. Nah, oke, ketika kalian sudah ada penghasilan dan kalian ingin withdraw, kita ke menu dompet dulu ya. Nah, di sini kalian lihat saat ini saya ada saldonya ini ya. Nah, sebelum itu kalian pergi dulu ke ini informasi saya yang ini, kalian klik. Setelah itu di sini nanti kalian masukkan informasi rekening kalian ya. Di sini nanti ini adalah email saya, terus di sini kalian nanti masukkan pilih bank apa dan ini adalah nama, terus ini nomor rekeningnya. Kalau sudah kalian tinggal klik saja bagian ubah informasi. Nah, kalau sudah kalian sudah bisa melakukan penarikan di website ini. Caranya cukup mudah. Kita klik saja di sini tulisan menarik uang. Oke, nah guys, di sini kalian lihat ya. Di sini biaya penanganannya adalah 7% ya. Dan saat ini saldo saya yang tersedia ini ada sekitar 500-500an. Nah, oke, di sini kita akan tarik ya. Oke, di sini saya coba ketikkan 500 ya. Nah, setelah itu di sini kita klik terapkan untuk penarikan. Oke, penarikan telah diajukan ya dan kita tinggal tunggu saja. Ini sedang diaudit. Nah, kalian lihat kita tinggal tunggu 1 sampai 5 menit pasti akan segera masuk di rekening saya. Oke, saya pause dulu. Nah, oke guys, di sini sudah hijau ya, berarti sudah sukses. Nah, coba kita pergi ke BCA saya. Terus di sini kalian lihat ya, ini ada tanggalnya, di sini tanggal dan bulan. Terus di sini kita pilih uang masuk. Nah, kita klik send. Saya pause dulu ya. Oke, kita klik oke. Nah, di sini sudah masuk ya. Kalian lihat dari Tri Usaha Berkat melalui BI Cash. Nah, di sini sudah masuk dan ini dipotong biaya fee-nya tadi sebesar 7%. Nah, oke, jadi di sini terbukti ya guys bahwa website atau platform YibaoPay ini benar-benar membayar membernya. Jadi tunggu apa lagi buat kalian yang belum coba, buruan coba dan di sini kalian bisa berkesempatan mendapatkan mesin ini mining level 1 secara gratis dan bisa kalian gunakan selama 48 jam. Nah, nanti kalian juga harus bergabung di grup Telegram mereka. Kalian klik saja link yang ada di deskripsi, nanti kalian akan diarahkan ke grup Telegramnya yang ini. Nah, oke, ini adalah grup Telegramnya guys. Nanti kalian tinggal klik saja bergabung dan di sini kalian bisa saling menyapa member-member dan bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar websitenya di grup mereka sini. Nah, oke, jadi saya rasa sampai di sini dulu saya menjelaskan tentang platform YibaoPay ini, di mana kita bisa mendapatkan penghasilan setiap hari dengan hanya menyewa mesin mining atau cloud mining dan juga bisa melakukan dan juga bisa untuk membeli investasi di sini ya. Oh iya, dan untuk cara melakukan depositnya juga cukup mudah. Di sini nanti kalian bisa klik di bagian isi ulang RP. Dan di sini kalian pilih ya, kalian mau depo lewat mana. Nanti kalian pilih saja, contohnya di sini kita pilih pembayaran bank online ya. Dan di sini kita masukkan misalnya 100.000. Oke, setelah itu kita klik konfirmasi.
Nah, di sini sedang diproses ya, kita tunggu. Nah, nanti kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Kalian pilih saja kalian menggunakan bank apa. Contohnya Bank Permata, kita klik di Bank Permata. Dan nanti kita akan diberikan virtual akun ya. Nah, seperti ini nanti kalian tinggal klik saja salin ke papan klip. Dan kalian bisa kirim lewat mBanking ataupun menggunakan Dana. Nah, kalau sudah nanti kalian tinggal kembali dan dia langsung akan masuk di bagian dompet sini ya. Dia langsung akan dicatat di bagian tersedia sini. Dan tinggal beli mesinnya cukup mudah. Kalian klik di mesin. Setelah itu klik di halo sini. Setelah itu tinggal pilih saja mau berapa. Contohnya yang ini kalian klik saja di 100 TRX. Nanti kalian langsung membeli mesinnya. Nah, oke guys, terima kasih banyak. Saya pamit undur diri. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Sampai bertemu di next video. See you.